good morning, everyone. I hope you are doing good and you are healthy too. Now we are going to praise the Lord together in this Sunday school today, and we are so happy that we can gather together here. So now we are going to open in a prayer. Let's pray together. Dear Lord, we are so thankful that today we can wake up in the morning and have a new day. Lord, bless us that we can sing songs for you and we can listen to your story. We surrender our lives only into your hands. In Jesus' name, all God's children say, Amen! Okay, very good. Now we are going to sing our first song. The title is Thankful. To think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be faithful. I wanna be faithful. I wanna remember everything that the Lord has done. To think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in prayer. Song, which is Thankful, and now we want to listen to the words of the Lord. But before that, we want to give our praise to God. We want to give our offerings too. You can prepare your offerings and then you can send it to the one that is already provided in here. Okay, now we are going to sing the song with the title To God Be the Glory. Okay, let's sing together. He has done, so loved He the world that He gave us His Son.
Pagi adik-adik, apa kabar? Miss harap adik-adik dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita dan damai dalam satu hari ini. Dan biarlah Roh Kudus terus memimpin dan memberkati adik-adik bersama-sama dengan keluarga. Adik-adik sudah bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan berbicara dalam kehidupan adik-adik sehingga adik-adik dapat merenungkannya dan dapat memahami, mengerti, dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, jika kita diperhatikan oleh orang tua kita, oleh saudara-saudara kita, oleh kakak, oleh nenek, kakek kita, memperhatikan kita, kebutuhan kita, keperluan kita, pasti kita penuh dengan sukacita. Kita merasa senang ada yang mengasihi kita, ada yang memperhatikan kita. Nah, pada hari ini kita akan membahas bahwa Tuhan melebihi dari semua itu. Tuhan memperhatikan kebutuhan kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan menjagai dan memenuhi keperluan kita sehari-hari. Nah, adik-adik pernah enggak merasakan khawatir atau pernah melihat teman-teman dengan perasaan khawatir dan perasaan cemas? Kalau kita melalui masa-masa khawatir kita, apakah khawatir itu memberikan keuntungan atau memberikan kelebihan bagi kita jika kita khawatir akan apa yang belum terjadi? Atau kita cemas, kita khawatir, kita takut. Sesudah kita lalui, kita akan berpikir, kekhawatiran, kecemasan itu tidak ada gunanya, tidak ada lebih kelebihannya, yang ada hanyalah kekurangannya. Sehingga kita tertekan, kita depresi, kita takut untuk menghadapi hari esok. Nah, pada hari ini kita akan membahas itu. Orang yang diselimuti, orang yang senantiasa merasakan rasa khawatir, pasti akan merasa cemas, akan merasa takut, akan merasa gelisah dan tidak tenang dalam hidupnya. Orang khawatir itu akan cenderung menjadi orang yang egois, memikirkan diri sendiri, serakah, dan tidak mau berbagi dengan teman-temannya. Karena dia belum merasa memiliki apa-apa yang sudah ada padanya. Masih merasa belum cukup. Akhirnya ingin lagi, dan ingin lagi, dan ingin lebih banyak lagi. Ini adalah keegoisan daripada orang yang cenderung khawatir. Mereka takut akan hari esok. Kekhawatiran akan kebutuhan hidup hanya akan melemahkan iman kita. Karena orang yang khawatir sama dengan meragukan janji Tuhan dalam hidupnya. Renungan kita hari ini, bahwa Tuhan memperhatikan kebutuhan kita, Tuhan memelihara kita. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan melihat Lukas 12 ayat 22 sampai 32. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan,
dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu yang telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kalau adik-adik perhatikan, 2 minggu yang lalu, adik-adik juga mendengar bahwa Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan hidup kita, baik rohani maupun jasmani. Ia juga ingin agar kita percaya sungguh-sungguh akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa anak-anak Tuhan tidak boleh khawatir tentang hidupnya, tentang apa yang akan dimakan, tentang apa yang hendak dipakai untuk tubuh kita. Sebab adik-adik perhatikan, hidup kita dipelihara oleh Tuhan Allah. Pemeliharaan Tuhan ini, kalau kita lihat di Alkitab yang sudah kita baca tadi, diberikan contoh seperti seekor burung gagak. Burung gagak yang terbang di udara, kesana kesini, tidak menabur dan tidak menuai, tidak mempunyai gudang dan tidak mempunyai lumbung. Tetapi adik-adik perhatikan, burung-burung ini tidak pernah kelaparan, senantiasa diberi makan oleh Allah. Bagaimana dengan kita manusia? Hidup kita itu melebihi daripada burung-burung itu, burung-burung di udara. Kalau adik-adik perhatikan Lukas 12 ayat 24, perhatikanlah burung-burung gagak di udara. Pertama, burung ini tidak menabur, dan burung ini kedua tidak menuai. Burung ini tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Kalau kita manusia di dunia ini, kalau kita bekerja, kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang kita kerjakan, misalnya kita menabur dan kita menuai, kita pasti mempunyai satu gudang atau adik-adik tahu satu gudang atau lumbung di mana kita dapat menyimpan hasil tuaian kita. Kita simpan di lumbung, kita simpan di gudang, dan kita akan memakan atau kita menjual atau kita mempergunakan ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Perhatikan, burung gagak di udara tidak mempunyai gudang dan tidak mempunyai lumbung. Tetapi
Burung-burung ini enggak khawatir. Dia senantiasa bernyanyi-nyanyi memuji dan memuji bahwa hari ini dan hari lepas hari dapat mereka lalui dengan penuh sukacita. Dan kedua, Yesus memberikan contoh selanjutnya. Sesudah firman Tuhan memberikan contoh mengenai burung-burung di udara, sekarang memberikan contoh pemeliharaan Tuhan terhadap bunga bakung di ladang, di tempat terbuka. Bunga bakung ini tidak dipelihara adik-adik, tumbuh begitu saja di ladang. Perhatikan, bunga bakung yang di ladang tidak menuai dan tidak menenun pun menjadi bunga yang indah didandani Allah. Kalau adik-adik perhatikan pabrik yang membuat pakaian kita ini, pabrik ini ada mesinnya untuk menenun benang satu dengan benang yang lain sehingga menjadi satu pakaian. Tetapi di sini kita diberikan contoh akan pemeliharaan Tuhan terhadap bunga bakung di ladang. Bunga bakung ini tidak menuai dan tidak menenun, tetapi bunga ini begitu indah didandani oleh Allah karena dia adalah penciptanya. Kemegahan daripada Raja Salomo ini tidak memakai bunga keindahan dari bunga bakung yang ada di ladang. Bunga bakung ini hari ini ada, besok sudah dibuang dan dibakar orang. Nah, Raja Salomo ini adalah raja yang sangat pandai dan penuh hikmat, raja kedua di Raja Israel. Seorang raja yang diminta nasihatnya, yang bijak, perkataan-perkataannya bijak, hikmat yang luar biasa yang dikaruniakan Allah kepadanya. Tetapi Raja Salomo yang demikian megah dengan hikmatnya tidak memakai pakaian yang indah seperti bunga bakung di ladang. Karena itu kita orang percaya kepada Tuhan melebihi bunga bakung yang ada di padang. Di hadapan Tuhan keberadaan hidup kita itu melebihi daripada bunga rumput di ladang. Karena itu, hendaklah orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, janganlah mempersoalkan apa yang akan dimakan atau apa yang akan diminum. Janganlah cemas hatimu. Kalau orang percaya juga mencemaskan apa yang dimakan dan apa yang akan diminum, apa lebihnya kita dari orang-orang dunia? Orang-orang dunia juga mencemaskan hal-hal yang dimakan dan diminum. Semua itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Allah. Orang percaya tidak perlu khawatir. Bukan berarti tidak melakukan apa-apa alias diam, lalu menunggu Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Itu juga enggak benar adik-adik. Orang yang tidak khawatir bukan berarti diam, tetapi harus bekerja dan berusaha. Coba adik-adik perhatikan, sama seperti burung gagak yang di udara tidak menabur dan tidak menuai. Burung gagak ini tidak diam di dalam sarangnya, menunggu Tuhan melemparkan makanan ke dalam sarangnya, bukan? Setiap hari burung gagak ini terbang ke sana, terbang ke sini, mencari rezekinya, berusaha menemukan makanan untuk kebutuhan hidupnya. Di luar sarangnya, dia tahu Tuhan menyediakan segala sesuatu. Tuhan sudah sediakan makanan di alam ini untuk dinikmatinya. Begitu pula kita. Hendaklah kita juga mau bergerak keluar dari rasa takut dan khawatir kita. Lakukanlah usaha dan hal-hal yang produktif. Belajar keras, mengukir prestasi dan bekerja keras. Orang yang bekerja keras bukan berarti orang itu khawatir akan hidupnya. Tetapi
karena dia percaya akan adanya pemeliharaan Tuhan lewat pekerjaannya. Tuhan sediakan untuk kita karena Tuhan memperhatikan kebutuhan hidup kita. Karena itu, carilah kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lukas 12 ayat 31 mengatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita dapat pelajari pada hari ini, adik-adik? Hendaklah adik-adik sekolah minggu menjadi anak yang mengerti dan memahami firman Tuhan. Pertama, Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang peduli atas keperluan hidup kita. Pemeliharaannya nyata bagi orang yang sungguh-sungguh percaya. Karena itu orang yang percaya akan pemeliharaan Allah tidak perlu takut dan khawatir akan hidupnya. Tuhan menjaga dan memelihara kita seperti seorang gembala menjaga dan merawat domba-dombanya. Kedua, karena kasihnya kepada kita, Allah telah menyediakan yang kita butuhkan untuk kita nikmati. Karena itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Dalam Perjanjian Lama, Kitab Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Ketiga, Tuhan Allah kita mengaruniakan akal dan pikiran, bahkan memperlengkapi kita dengan segudang talenta dan kemampuan. Karena itu adik-adik, asah dan pergunakanlah itu untuk menemukan berkat yang sudah Tuhan sediakan bagimu. Lakukanlah dengan kerendahan hati dan tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang menyediakan. Apakah adik-adik mempunyai talenta dan mempunyai bakat yang gemilang? Nah, adik-adik, pergunakanlah itu bagi kemuliaan Allah. Dan Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Lakukanlah dengan kerendahan hati dan tetaplah mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang menyediakan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, mari kita bersatu hati untuk memohon belas kasih yang dari Tuhan. Tuhan, terima kasih firman yang sudah kami dengarkan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Sungguh Tuhan, kami memerlukan Roh Kudus-Mu untuk memimpin hidup kami. Berkati adik-adik sekolah minggu, jagai mereka, lindungi mereka, peliharakan mereka, jagai masa depan mereka, sehingga mereka menjadi anak yang berkenan kepada-Mu. Kami menyerahkan adik-adik ini, biarkanlah mereka menyadari bahwa Allah peduli atas kebutuhan hidup mereka, dan Allah juga telah menyediakan yang kita perlukan, kita butuhkan, dan Tuhan sudah menyediakannya. Allah juga mengaruniakan akal dan pikiran, bahkan juga memperlengkapinya. Karena itu, biarkanlah Tuhan yang terus menjaga dan memelihara adik-adik ini di masa muda mereka. Kami menyerahkan hari ini semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati, lindungi, dan pelihara kami. Terima kasih Tuhan. Marilah kita berdoa sebagai doa penutup doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih adik-adik sudah memberikan waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan adik-adik untuk menjalaninya. Terima kasih adik-adik. Happy Sunday. See you next week. God bless you. Bye.